Okay, hi everything. Sorry, kena buat balik sebab tadi macam ada masalah pula. Suara jelas tak? Korang dengar suara jelas tak? Hi Nazri, hi Epihu. Sorry kena buat balik. Kejap tau. Hi everything. Oh, ya ke? Oh, dah terima. Haa lah, memang berapa lah. Kalau seorang dia tak bunyi, tak apalah. Oh, ya ke? Haa, kita jalan. Tak tahu dah saya. Okay, jel. Hari kita. Okay. Nampak standby dengan microphone. Gegar Permata Timur. Assalamualaikum. Masih lagi bersama dengan saya, Nak Aljufri, di Gegar Malam yang digegarkan oleh Shop. Dengarkan kami dengan audio yang lebih berkualiti. Aplikasi Shop percuma. Itulah SY. Okay. Dan Nana sekarang hari ini bersama dengan Karun Puan Tika. Kita IG Live bersama dengan Natyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dah lama tak jumpa Natyu. Rasanya sebelum start gegar lagi pun, dah sampai habis gegar pun tak jumpa-jumpa lagi last year. Ya, betul. Lama kan? Last kita jumpa masa shoot dengan Boboy yang situ. Ah, betul. Dalam studio. Nyanyi lagu Boboy. Yeah, betul. Macam mana masa PKP ni? Okey, duduk kat rumah, apa aktivitinya? Aktiviti macam saya dapat spend time dengan anak-anak setelah sekian lama. Dapat spend time dengan anak-anak dan juga membantu isteri membuat kerja-kerja rumah. Okay, buat kerja rumah tu spesifik dia apa yang dah buat? Spesifiknya, saya saya ni tak boleh ke dapur sebab saya memang tak kerti masak. Jadi, saya hanyalah tolong isteri sapu sampah. Macam tu lah, sapu sampah. Tolong isteri basuh baju. Lebih kurang lah. Alah-alah, tak, saya tanya isteri saya. Dia nak Kak Hana masuk lang lah. Eh, jangan. Dia tengah tidurkan anak. Okay, awal-awal tidurkan anak. Okay, tapi macam contohnya lah kan, sekarang kan ramai orang yang macam okay, masuk dapur, keluar dapur semua kan. Macam Naki sendiri pun memang ada masalah tu ke? Masuk makan, tidur. Ah, sama lah. Macam saya masa, kalau saya rasa dinner saya 3 kali kot sehari. Dinner 3 kali sehari. Tapi nasib baik lah macam gini juga kan, sama je. Itulah kelebihan aku. Dulu kini selamanya sama je, macam tu lah badan dia. Itu lah masalah. Orang lain yang makin mengembang kan. Siapa tu? Okay, kejap lagi. Tak nak jawab. Okay, kejap lagi kita sembang pasal sinar kedua. Teruskan bersama dengan kami di Gegar Permata Pantai Timur. Alright. Tapi still lah, berapa-berapa lah. Yeah. Tadi dengan Abang Sudir pun double juga. Ah, dengan double juga. Kan? Tak tahu lah, kat sini dengar okay. Sudah pelik. Tak, masalahnya suara lagi okay je tau. Suara lain ada double. Eh? Yeah. Kita reto dengan apa yang ada. Okay, ini kita sesi nak kedua. Pagi tadi, kan? Dalam dengan apa? Syah dengan Mac. Haa. Okay. Itulah tu, banyak. Dinner. Apa, Puteri Aisyah cakap dinner 3 hari, maaf. Pecah suara lain apa tu. Nak buat macam mana? Tak buat macam mana dah. Tak sama dengan. Mic ni tutup. Tak boleh. Selama ni semalam ni lepas tu dah memang tak penyepat. Tak berdabul. Okay, Jill. Ada saka kot. Betul ada nangis tu dalam ni. Dah, jom. Kita record.
Gegar Permata Pantai Timur, nama saya Anna Al-Tafi. Masih lagi di dalam Gegar Permata Pantai. Sekarang ini kita masih lagi bersama dengan Nadia. Mungkin korang dengar suara anak saya sangat. Ada benda-benda apa lah. Nampak cakap tak nak tahu dah nak pergi mana ni. Apalah redol lah kan. Nakki dah gelak. Okay, jom kita simpan pasal asli Nakki dulu. Kita ni sebenarnya pasal apa? Betul pasal apa? Kau dengar macam betul-betul deep ni. Macam ada sesuatu yang terkandung kat dalam tu. Okay, Sina kedua ni sebenarnya lagu ni mengisahkan pasal diri saya sendiri. Memang kisah benar. Daripada saya bermula dengan band saya, Boboy. Selepas tu saya menyepi. Selepas tu saya kembali semula sekarang. Kisah hidup saya yang dah berumah tangga. Dengan orang-orang sekeliling saya. Saya ceritakan semua dalam satu lagu. Jadi lagu ni sebenarnya lebih pada saya bercerita dalam lagu lah. Itu je yang special dengan lagu ni. Sebab saya bercerita tentang diri saya di dalam lagu tu. Itu yang macam buat video dia ada budak-budak yang muka lebih kurang macam nak view. Ada penari belay apa semua. Yeah. Itu memang konsep-konsep tu memang nak kisah dia minta ke macam ni? Okay, sebenarnya video apa music video tu di direct oleh saya punya manager sendiri iaitu Mushid. Jadi masa kita nak shoot video tu, jalan ceritanya adalah apa yang saya nak adalah benda yang lain daripada yang lain. Maknanya benda yang simple tetapi ada message. Jadi kita letakkan message tu dan pemain violin tu adalah melambangkan saya sebagai musician. Yang budak kecil tu dia jadi macam saya masa dulu-dulu kan, macam dia menari-nari macam naughty-naughty sikit kan. Saya kan saya baik tapi kita cubalah jadikan macam orang lain. Naughty-naughty sikit. Jadi penari belay tu step-step dia melambangkan kebebasan. Jadi macam saya nak menyampaikan apa yang saya terbuku kat hati saya ni dengan penuh kebebasan. Tak ada apa-apa kekangan, tentulah. Gitu. Okey. Banyak maksud mendalam lah. Tak adalah. Kono-kono lah. Acah-acah nak jadi deep. Hei, tak apa. Orang redo. Okey je. Belanja-belanja sikit lagu Sina kedua boleh? Boleh. Suka perjalananku telah ku tempuh, berharganya pengalaman beliku. Ku doa tak berhenti, terus meniti. Moga terbuka tak tertutup lagi. Sinar yang kau beri. Alright. Cantik. Lepas ni buat lagu raga pula lah. Boleh. InsyaAllah. Okay, kejap lagi kita nak sembang-sembang pasal berlakon pula kan. Dan sekarang sampai kami. Okay. Ui. Teres pula aku bunyi dia macam tu. Ya, tak tahu lah sebab kat sini okay je. Itu lah tu. Tak, semalam, daripada minggu lepas semalam ada mic ni bukannya connect dengan handphone. Mic ni iPad sebab nak record audio tu. Tapi bila saya cakap, cuba buat nak chat dekat iPad tu, ada saka tu. Weh, kau jangan. Jangan malam ni. On? Tak. Aku rasa cuba chat handphone dan Q ni ada saka rasa. Tadi Sudia Tahir pun bunyi macam tu juga. Jangan cakap telefon saya. Telefon saya, Nakirus saya yang belikan tau. Alamak. Sorry. Nakirus semua. Anak pun Nakirus juga. Kita sembang pasal berlakon lah Alright. Nanti yang last nanti kan. Kan ada gitar yang sebelah nanti kan. Nanti yang last set. Kita belanja nyanyi je lagu-lagu Boboy dulu. Kita bermasa, kita cerita, kita main layang. Amboi, okay. Ingat aku tak tahu kita main layang. Hello, dah kuri betul. Kita main layang Rare. Jom.
Gegar Permata Pantai Timur, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan kami di Gegar Malam yang digegarkan oleh Syak. Bersama dengan Karak Korang yang besar ini setiap malam pada saat lagi lah. Dan anda boleh dengarkan sekarang ini di Gegar pada pukul 10 ni ha. Kita ada bersama-sama dengan Nakyu hari ini dan anak kita tentang melaku pula. Bila kita tahu okay. Dia ini memang menyanyi. Tiba-tiba macam, wah aktif dia berlakon sekarang ni. Memang suka berlakon ke macam mana? Okey, sebenarnya saya ni, saya sedar saya bukanlah pelakon yang baik. Tapi saya cuma nak cubalah, mencuba. Jadi, bila dah, sekarang ni saya dah masuk satu telemovie, satu filem. Jadi macam shock lah berlakon. Jadi, saya jadikan berlakon ni sebagai saya punya career yang kedua lah. Selain daripada menyanyi kan, yang kedua tu lah berlakon. Tapi tak adalah pandai sangat pun, cuba-cuba je. Tak adalah kalau cuba-cuba je takkan pengarah ambil berlakon. Tapi macam yang apa beza dia susah dia sebab dia tahu nyanyi kan macam lagi simple kan sebab lagu sendiri, keluar, berani. Macam berlakon macam lagi susah kena baca skrip, hafal kan, apa nak kena kerjasama dengan satu kumpulan yang besar. Ya betul. Perbezaan dia. Saya bernasib baik sebab abang saya iaitu Abang Syam adalah seorang pelakon yang baik. Jadi dia yang mengajar saya macam mana method-method menjadi seorang pelakon. Jadi dia ajar saya macam kita samakan je macam kita nak menyanyi kita kena ada feel kan. So kita nak bercerita dalam lagu kan. Sama je dengan pelakon. Cuma pelakon tu kena hafal dialog macam tu je. Jadi itu yang saya praktikkan. Bila dah selepas ada satu telemovie tu dia tengok okey lah boleh pelakon. So dia bagi tips-tips lagi. So itu yang menguatkan semangat saya. Abang Syam banyak mengajar saya. Okey. Macam Nawaz sendiri macam Hani dia ada pelakon ke tak? Macam nama apa pelakon ke? Lain sikit ke? Macam lagu ke? Dia wife saya ni adalah seorang pembahan saya yang tegar. Jadi apa benda yang saya buat, kalau benda yang pelik yang dia tak pernah tengok kan, dia akan gelak. Saya rasa seminggu kot dia akan jadikan benda tu bahan. Macam dalam telemovie yang saya berlakon tu, bila dia tengok kan, lepas tu dia gelakkan saya selama seminggu lah. Jadi, tapi kalau saya tanya okey ke tak berlakon? Okey je. Okey. Kalau saya tanya pasal lagu, okey. Dia tak pernah cakap macam rasanya tak ada. Setakat ni, semuanya dia kata okey je. Sebab mungkin dia takut kalau dia cakap tak okey, saya tak akan bagi dia duit belanja. Mungkin. Okay, kejap lagi kita nak belanja korang semua yang ikut di Ajila dan juga yang dengar di Gegar. Nanti nak nyanyi semua lagu-lagu lama dia masa buat-buat InsyaAllah. Nak bully dia macam-macam lagu ni. Kita akan di Gegar Permata Pantai Timur. Oh yeah. Alright. Okay, lagu apa? Stand by. Kita sikit-sikit je tau. Okay. Korang suka dulu. Aku ni kau suka lagi lah. Ambil mana-mana. Okay. Dia boleh kan? Main berat je. Aku bobo. Tak. InsyaAllah. Kalau ingat. Saya ni penyanyi. Yulah. Nyanyi ratu-ratu lagu. Okay je. Terima kasih kerana masih lingkar kita mendengarkan kami di Gegar Permata Pantai Timur. Nama saya Nal Jeffrey di Gegar Malam yang dikeluarkan oleh Syok. Sekarang ini kita masih lagi bersama dengan Nakyu. Hai. Dan sekarang ni, kita saja nak belanja anak semua. Dah tahu dengan perusahaan, masa PKP duduk kat rumah, tak tahu nak buat apa. Kejap buka periuk, kejap tutup, kejap buka di sejuk kan. Kita seorang, kita nak belanja dan ni daripada Nakyu. Macam Nakyu sendiri kan, dah berapa lama macam ni nak cakap lagu-lagu Boboi kan dah lama betul masa zaman-zaman sekolah dulu kan. Betul. Agak-agak semua lagu Boboi masih ingat lagi tak? Saya cubalah, tak nak kata confident sangat tu tak ada lah, tapi boleh cubalah, boleh cuba. Okay, kita nak Nakyu belanja lagu yang paling nak suka dalam Boboi. Lagu Janji Seorang Kekasih. Alamak. Okay, saya cuba ya. Berikanlah waktu untuk kita mengerti kasih sayang sebuah
Berikanlah asmara, berikanlah kasih untuk kita layari ruang bercahaya. Begitu indahnya. Okay. Oh, nice. Tengok yeah. Dekat dalam IG live pun semua berpuas hati. Alhamdulillah. Song, favorite song. Okay, lagu kedua favorite Ana. Oh, dia request lagi ni, request lagi. Okay, lagu Jemi Masa. Oh kekasih, aduhai kekasih, tiada aku jamu menantikan keputusan. Seandainya masih rindu hulu, janganlah ku sahutkan. Puasku tersiksa bagaikan terasa tidak bermakna lagi. Yeah. Ada orang cakap, sama dah favorite kita anak. Lepas tu ada orang cakap apa, macam mana anak tidur, dia nyanyi kuat sangat. Dia okey, dia orang dah biasa bapak dia orang jerit. Itulah, dia orang cakap hafal kan, lagu kedua dia main. Tu lah dia. Dia lagu tu baru keluar 2-3 hari kot, dia orang dah hafal lah. Oh, itulah sebenarnya peminat setia nak cue. Betul. Sampai dia ajak jiran-jiran sekali menyanyi lagu tu. Okay, lagu Cinta Melayang Layang nak cue ingat tak? Alamak. Lagu ni lagu mana lagu tu yang, yang boboy yang Ana suka. Sebab kebanyakan lagu boboy kan sebab tentang apa, romantik-romantik jiwang-jiwang kan. Okay, saya cuba. Dengar kasihmu, hati berlagu berdendang irama dulu. Indah bahagia rasa di jiwa, biarkanlah selamanya. Kasihmu, oh sayangku. Ramai yang layang sekali. Ya, masalahnya saya dah berapa tahun nak nyanyi lagu tu. Bertahun. Yes. Yeah. Fana minta. Aduh. Okay, last. Fana tahu nanti ramai orang marah punya sebab tak nyanyi lagu ni. Tahu kan lagu apa? Lagu yang confirm orang marah nyanyi. Lagu apa itu? Episode Cinta. Ku terima semua ini. Sudahkah hendak takdir ilahi? Berakhirlah semua kini. Episode cinta ini menjadi sebuah memori. Ah, macam itulah bunyi dia. Oh, nice. Okay, okay, agaklah. Kalau nak peminat masa zaman dulu, sekarang ni dah ada anak berapa orang? Yang saya tengok, ada yang DM-DM saya, ada yang anak. Setakat ni yang paling ramai, 3 orang kot. 3 orang kot. Maksudnya nak tu lah, paling bawah sekali. Malu saya nak jawab bahasa lain. Okay, apa pun thank you so much Nathu sebab sudi sama-sama dengan kita orang layan juga. Okay, Nathu nak bagi apa? Bukan siapa dekat semua yang dengar kat Gegar sekarang ni untuk diorang nak menghilangkan rasa bosan duduk kat rumah, apa yang mungkin diorang boleh buat nasihat Nathu lah. Okay, untuk semua pendengar-pendengar Gegar, terima kasih kerana menyokong saya dan terus mengundi lagu saya. Terus boleh tengok dekat YouTube pun lagu tu dah ada. Dan untuk Nakirius, terima kasih yang tak terhingga kerana sepanjang PKP ni diorang tahu saya boring, diorang hantar macam-macam dekat rumah. Sampai saya pun rumah saya penuh dengan makanan. Terima kasih. Dan bagi sikit lah kat sini. Sini tak ada makanan.
Boleh bagi address, nanti saya post. Dan untuk dalam PKP ni, patuhi arahan kerajaan, kita tak payahlah keluar-keluar sebab apa. Tak larat lah nak kena sambung-sambung lagi. Saya dah bosan dah tengok dinding ni. Jadi harap-harap PKP ni cepat settle dan kita dapat putuskan rantaian COVID-19 ni. Saya harap-harap benda ni segera selesai. InsyaAllah, amin. Amin. Okay, kisahlah semua anak-anak eh. Kisahlah dekat Ani. Okay. Thank you, Ana, sebab invite saya. Thank you. Bye. Okay. Assalamualaikum. Alright. Kejap lagi kita ada cerita di sebalik lagu pula. Kita teruskan setan anda bersama dengan Gegar Permata Pantai Timur. #rumah. Tante. Alright. Jadi korang kasih cinta Melayu layang tu paling macam wah, sebab cinta dah lama gila tak dengar. Tadi aku nampak ada orang bikin lagu ni dalam rindu. Dalam rindu apa aku dah lupa. Dalam rindu? Dalam apa tajuk dia? Dalam apa pula ni? Dalam. Okey, kejap. Dalam dingin suhu. Dalam. Korang tak ingat ke? Cuba ingatkan balik. Dalam benci yang rindu. Yes. Oh. Macam mana lagu ni? Sip, ayah. Nampak. Doyong-doyong orang tu dia. Dalam benci yang rindu. Okey. Meredah rimba yang berduri, ada jurang tidak kau sedari. Setenang tasir dipandang mata, mudahnya terpedaya. Walaupun di puncak singgah sana, walaupun tidurku di atas bermata, tidakkan lena jika kau tidak bersama. Itu kehendaknya, itu suratannya. Konsert. Bukan kaling-kaling suara ayah ni. Ayah. Dia panggil ayah terus eh. Rasa tua sangat diri ni. Aduh. Rasa tua sangat diri ni. Aduh. Okay, thank you. Alright. Untuk semua jangan lupa terus streaming dan juga dengarkan lagu Sinar Kedua. Sebab saya akan keluarkan lagu Sinar Kedua dalam versi akustik tak lama lagi. Kita cecah 500,000, kita akan keluarkan versi akustik eh. So, teruskan support. Thank you, Ana. Cuba panggil saya. Thank you. Wah, ramai yang orang buka excited. You. Saya memang excited. Dengan orang you. Aduh. Okay, bye. Okay, bye. Thank you. Bye, Assalamualaikum. Bye. Salam. Aduh, kelakar. Ya, anda memang peminat Naku daripada sekolah lagi. Ada, okay, korang boleh dengarkan ulangan tadi, apa-apa yang kita orang buangkan tadi dekat Gegar pukul 10 malam kejap lagi, okay? Kalau tak ada Gegar, kau tak ada Gegar. Kalau tempat korang tak ada frekuensi, korang boleh download dekat handphone aplikasi Shock SYOK, right? Lepas tu, korang boleh dengarkan apa yang kita orang sembang-sembang tadi. Pukul 10 sampai pukul 11. Ha, hilang saka. Ha, kan dia kata bila anda seorang-seorang suara okey je. Naku ni ada saka kuasa. Okay guys. Bye. Assalamualaikum. Ya, nanti anda save. Jangan risau. Banyak eh Naku belanja korang malam ni. Bye.